Kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini ada game yang baru saja keluar yang berjudulkan Ice Cream Ketujuh. Dan buat kalian semua para pencinta game Ice Cream, entah itu kalian suka mainin atau suka nontonin gameplaynya Mia Ok bermain game Ice Cream, teman-teman, sekarang sudah ada updatean terbaru yaitu Ice Cream Ketujuh. Dan kalau misalnya kalian ingat-ingat, teman-teman, Ice Cream yang keenam itu tentang kita menyelamatkan Charlie. Dan mereka sudah bertiga ya, teman-teman, CJ, Mike, dan juga Charlie. Tersisa satu lagi yaitu kalau nggak salah Liz, satu-satunya perempuan di pertemanannya mereka. Dan sekarang yuk langsung saja kita akan meneruskan game play Ice Cream 7 yang satu ini. Let's go, my friend. Uhuy. By the way, teman-teman, di sini gua akan bermain di normal mode aja. Oh ya, gua pindahin ke kiri aja ya, teman-teman. Dan juga di sini gua sudah membeli remove ads. Supaya apa? Supaya akan mempermudah hidup kita ya, teman-teman. Nanti gua kasih lihat ke kalian. Let's go. Mari kita mainin dan jalan ceritanya akan seperti apa. No. Saya penasaran. Not there. Tidak ada di situ. Not there either. Kayaknya mereka lagi mencari si Liz ini. Can't find Liz anywhere. Aku tidak bisa menemukan Liz dimanapun. Rod, do you remember which pipe she went down? Kamu ingat gak pipa yang mana dia pergi ke bawah? What do you mean? Aku rasa dia turun di blue pipe. Tell me for sure. Warna biru. Right now Liz could be dead or worse. You're doing what we can, Mike. Calm down a little. Udah tenang aja, Mike. Calm down. Aku tidak mau tenang. Aku khawatir dengan Liz. Dia maru. Dia maru lagi. Dia marah. Terlalu berisik. Bukan. Apa yang kamu perbuat? Wow. Pipe-nya terbuka. Perfect. Baguslah kalau begitu. Dia membawa senjatanya. Dan dia akan menyelamatkan si Liz. Okay. Berarti si Jay akan berada di ruangan ini. Dan si Charlie, teman-teman, dia akan ke bawah untuk menyelamatkan si Liz. Sedangkan si Jay itu melihat kontrol ya, dan juga CCTV. Nah, kalau si Charlie gimana dong? Tidur aja. Nah, ini dia Liz, teman-teman. Aku harus melakukan sesuatu ini. Aduh, Liz. Kamu lagi ada di mana? Find a way to escape from the lab and reunite with your friends. Oh, jadi kita harus keluar dan bersatu lagi dengan teman-teman kita. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Ice Cream Ketujuh. Game yang sudah gua mainin sekitar 2 tahun lamanya ya, teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Dan yuk, mari kita mulai terlebih dahulu. Halo, Little Rod. Kamu mau ngapain? Nah, andai aja ada bonekanya ya, teman-teman. Kayaknya lucu deh kita koleksi Little Rod seperti ini. Tapi sekarang lanjut yuk. Mari kita pencet tombol ini terlebih dahulu. Dan di sini ada biru bola. Terus ada merah kotak. Dan juga ada piramida ya. Segitiga. Oh, kita harus mengambil biru kah? Ini petunjuk kita. Terus di situ ada kotak. Di situ ada biru. Dan di sini ada hijau. Oh, mungkin saja kita harus membawa ini ke biru. Oke. Nunduk. Yes, nice, nice, nice. Itu dia. Masukin. Ada sesuatu yang terjadi tuh. Kayak ada yang bunyi, guys. Oh, hatch. Hatch has opened. Ventilasi ya, teman-teman. Ventilasi sudah terbuka. Ventilasi. Ini pintu. Oh, ini. Nah, mantap sekali. Dan sekarang kita keluar dari sini. Uhuy, sudah berhasil. Tapi, guys, kalian lihat nih. Banyak banget kurungan-kurungan yang misterius di sini. Kalian bisa bayangin gak sih? Berapa banyak korbannya si Rod ini? Berapa banyak anak kecil yang ditangkap? Hayo, siapa yang cita-cita? Enggak begitu guys ya. Enggak begitu. Oke, teman-teman, yuk langsung saja kita akan lanjutkan. Di sini balik lagi ke ruangan tersebut. Terus, hey, Little Rod-nya hilang. Ya, Little Rod-nya hilang. Kita dapat protein dong, guys. Mau bikin otot nih. Nah, ototnya Mio Ok masih kecil nih. Perlu dibuat besar. Oh, di situ ada ventilasi. Menarik sekali. Sebentar. Sebelum gua ke situ, masih ada beberapa ruangan lagi yang bisa kita cek ya. Ini ada drawer. Isinya ada minuman, teman-teman. Mungkin itu adalah sokocha. Cie. Nice try, Mio Ok.
Aduh, sokocha, sokocha. Sokocha itu adalah minuman saya ya, teman-teman. Oke, okay, fuse box. What is this? It's too far. You need to hit with something electrified to reactivate. Jadi sepertinya kita harus melempar sesuatu, teman-teman, yang mengandung listrik untuk mengaktifkan. Katanya sih seperti itu. Nah, coba kita buka ruangan yang satu ini. Ada apa? Ada drawer. Isinya minuman sokocha lagi, teman-teman. Oh, what is this? Ada sesuatu lagi. Brain in a jar. Brain? Otak? What? Buat apa otak, teman-teman? Wadadidaw. Kita sudah mendapatkan dua item ya, pokoknya ya, teman-teman. The door is... Oke. Jadi, itu dia fuse box-nya ya, teman-teman. Kita harus aktivasi itu, baru kita bisa masuk ke dalam sini. Alright, masuk akal. Pintunya tertutup. Dibuka-buka lagi. Siapa tahu kita bisa mendapatkan item-item yang bagus. Tidak ada apa-apa lagi, teman-teman. Apakah ini bisa dibuka? Yes. What is this? Hey, ada tikus. Guys, ada tikus di situ. Name? Oh, hamster. Bukan tikus, Miao Auk. Beda ya. Beda, Miao Auk. Oke, kita kasih nama Miao Auk ya, guys. Kita kasih nama tikusnya atau hamsternya Miao Auk. Hey, guys, kalian lihat. Tuh. Dia pakai headphone. Logonya Miao Auk. Komputer. Logonya Miao Auk. Wow. Terima kasih banyak developer sudah memberikan logo-logo di sini nih. Oh, lucu banget. Hamsternya pakai headset gitu loh. Apakah headset saya juga bisa di kostum nih guys dengan logo Miao Auk? Oke. Coba cari-cari item lagi. Di ruangan sebelah ada apa? The door is locked. Ya, cuma bisa dibuka dari another side ya. Oke, teman-teman. Sepertinya ruangan tersebut membutuhkan ini kali ya, guys. Coba gua drop di sini terlebih dahulu. Ini ada botol-botolan dan di situ kayaknya kita bisa memasukkan botol-botolan deh. Semoga ya, bener. Semoga bener. Gua taruh aja di situ terlebih dahulu. Terus kita harus kemana nih? Oh, ini ruangan rahasia kita nih. Oke, the door. Ini. Bisa nggak? Oh, ada note. If you forget again where you left the key to the lab, remember there... Aduh, terlalu cepat, bro. Access to the exit is locked. Aduh. There is one in safe in the storage room in the town, parking lot. Parking lot? Kita harus pergi ke parking lot. Gimana caranya, guys? Kiss to myself, wrote. Dia benar-benar suka dengan dirinya dia sendiri, ya. It looks like you will need help of your friends to escape. Berarti emang kita harus ke parking lot ya, teman-teman. Tunggu dulu. Parking lot? Parking lot di mana ya? Gua belum pernah ke parking lot kali ya. Oke, sekarang teman-teman gua akan ambil satu item lagi yang tadi kita temukan di sini. Ah, untung aja gua masih inget. Ya, kalau enggak teman-teman gua ambil sekarang, gua bakal lupa dan gua tidak bisa mengingatnya lagi. Daripada seperti itu, mending gua ambil aja dan kita bawa masuk ke ruangan safety kita atau rahasia kita ya. Hey, siapa namanya? Liz? Mike? Can you hear me? Are you okay? Kamu nggak apa-apa? Kamu bisa dengerin Mike? Aku? Yes, I'm Mike. Aku baik-baik saja. Walaupun aku menunggu kalian semua di sini. Liz, I finally found you, and Mike is with you. What a relief. Jay, is that you? How nice to hear from you. Mm-hmm. We need a key card to escape. Kita butuh key card untuk keluar. That Rod has one stashed inside a safe box in his town's warehouse. Town warehouse. Tapi bagaimana caranya kita ke sana? See if I can come up with something. What a coincidence. Looks like Rod is going to town. Rod akan pergi ke kota. Dilempar. What's wrong? Charlie, stop fooling around and follow Rod into town. I need you to get what he keeps in his safe in the parking lot. Okay, I'm coming. Okay. Oh, untung aja dia mau ya, teman-teman. Jadi sepertinya si Charlie ditugaskan untuk mengikuti si Rod untuk pergi ke town, ke kota ya. Itu dia, guys. Oh, pabriknya si Rod. Dia lari. Dari belakang dia lari. Nyampe nggak? Nyampe nggak? Nyampe dong. This? Tunggu dulu. Kenapa aku melakukan ini? Ya, daripada tidur. Enak banget kamu tidur dulu ya. Oke, teman-temanku sekalian. Sekarang kita harus menemukan sesuatu. Tuh, kalau misalnya kalian lihat di kanan atas. Get the key card. Find the pull cue. Pull cue itu bukannya
stick billiard ya teman-teman. Oke, kita cek terlebih dahulu. Di sini tidak ada apa-apa. Mari kita buka dan waduh, tiba-tiba saya sudah ada rod di sini teman-temanku sekalian. By the way, sebenarnya gue bisa set trap ya. Tetapi gue coba keliling-keliling terlebih dahulu. Ada berapa ruangan yang bisa kita lihat? Banyak sekali ruangannya ya. Oh, rodnya hilang. Masih ada teman-teman. Oke, bisa kok. Harusnya di sini dia sudah tidak bisa melihat kita. Hey, tunggu dulu, ada go-kart. Bisa kita pakai nggak go-kartnya? Yeah, there is something shiny trapped under the go-kart, but it's too heavy for you to leave alone. Kita tidak bisa mengangkat sendirian katanya, guys. Uh-oh. Saya melihat rod. Oh, di sini ada pintu juga untuk dimasukin. I see. Sabar. Apakah saya bisa menemukan sesuatu di sini? Kita harus lihat ke belakang juga karena ada rod di situ, teman-teman. Di sini ada sesuatu. Yes, dapat, guys. Nice sekali. Travel to another location using a map in Rod Fan. Nah, guys, kita mempunyai clue ya. Untung banget nih kita mempunyai clue. Jadi, yuk, mari kita pergi ke fan. Truknya si Rod. Oh, si Rod lagi di atas itu tuh. Apakah kita bisa? Bisa nggak? Parking. Bukan. Ini parking. Stall. Oh, ini ternyata tempat kita bermain apa ice cream yang pertama, guys. Iya, bener banget. Kalian inget gak sih di parking tersebut? Oh iya, pantesan aja gue inget kalau ada go-kartnya yang bisa kita kendarain. Terus kita bisa tabrak si Rod. Dan ini adalah tempat dia nongkrong. Guys. Oh, nostalgia banget. Kita bisa ngeliat tempat ini lagi ya. Tuh, guys. Oke, di sini gue harus ngapain? Coba gue cari terlebih dahulu. Ini apa nih? Oh, hydraulic. Oh, bisa buat go-kart ya kali? Bisa jadi. Tapi tunggu dulu, gue bisa pakai ini buat apa nih? Fire. Oh, ada sesuatu di atas sana. Oh. Bisa pakai untuk menurunkan itu, guys. Kita dapat magenta key. Travel to another location using the map in the road van. Ah, masa travel lagi? Sebentar. Terus kita juga udah mendapatkan hydraulic. Sebentar, taruh dulu. Mantap. Kita ambil dulu hidroliknya. Dia belum melihat kita, guys. Mantap. Hahaha. Coba gua cek terlebih dahulu di sini ada apa lagi? Dia hilang, guys. Dia menghilang. Enggak bisa gua masukin juga. Guys, kita harus cari apa di sini? We're going to make an invention today. We're gonna make something new. Ya, kita tutup terlebih dahulu. Oh, parking. Sebentar. Kita pergi aja ke parking. Ya ampun. Ternyata dia deket banget, guys. Semoga aja gak ada lagi yang harus kita cari di stall ya. Tapi ketika gue melihat stall tersebut, itu nostalgia banget, guys. Kita bermain game ice cream yang pertama ngelihat hal tersebut loh. Alright, kita sudah sampai dan abis itu ada dia kan di situ, nyebelin banget. Oke, kita ambil shortcut. Dia ngejar kita nggak sih? Oh, hi. Oke, untung aja. Sabar. Gua masuk ke dalam sini. Tutup. Duh, nggak bisa ditutup lagi. Bisa nggak guys? Oke, sabar. Kita taruh terlebih dahulu. Yes, ternyata bisa. Mantap. Oh no. Pergi dulu. Guys, gue mau set trap terlebih dahulu ya. Nih, kalian lihat nih. Gue bisa set trap. Dan ternyata ketika gue set trap ini, guys, gue bisa refresh lagi. Karena apa? Nggak kena loh. Karena gue sudah membeli remove ads ya. Jadi, tuh, kita bisa ada 3 lagi trapnya. Mantap bukan? Ayo sini. Kita lihat teman-teman apa yang akan terjadi. Dia kepleset dan abis itu dia akan bangun dalam 30 detik. Baguslah kalau begitu ya. Kita cek terlebih dahulu. Oh, dapat kunci. Kita udah dapat 2 kunci berarti ya. Satu yang magenta, ya satu lagi yellow, teman-teman. Nah, ini kunci buat apa? Sayangnya tangan gua ada 2, tapi gua cuma bisa ambil 1 item doang nih, teman-teman. Sebentar ya. Gua keliling-keliling terlebih dahulu. Di sini ada apa aja? Tadi di sini kosong sih. Oh iya. Betul. Terus di sini kita dapat ini stick billiard. Oh iya. Di sini juga ada. Waduh, dia udah hidup, teman-teman.
Oh, ini harga ice cream. Siap, sabar. Siapa tahu aja kita bisa menemukan sesuatu. Ah, ini dia kuncinya. Kita harus cari 3 dong, guys, kuncinya. Oh no. Oke, gue taruh lagi sini nih. Mamam nih. Kamu tidak akan bisa lolos dari situ ya. Kejam sekali kamu, Myeok. Yoi. Oke, sabar. Ah, itu dia. Ada kunci satu lagi. Ah, mantep. Terus kita kemana lagi nih, guys? Habis ya? Oke. Yap, habis. Berarti nanti gue tinggal masuk ke dalam sini dan ngeliat ya di dalam situ ada apa. Sebentar. Nice sekali. You have unlocked 2/3 of safe. Jadi sisa yang magenta doang ya, teman-teman. Nice. Terus, itu kok ada lagu? Sebentar. Ada sesuatu kayak yang bisa gue buka, nggak ada ya. Kalau di sini, ah, kosong juga, teman-teman. Ya udah, gue cek terlebih dahulu. Di sini ada lagu. Ulalah. Coba. Close. You can close. Nah, sudah berhasil kita tutup. Dan habis itu, mari kita coba untuk bermain game yang satu ini. By the way, teman-teman, ternyata gamenya itu tricky banget dan gue pengen coba lagi. Ya ampun, ngeselin banget ini game. Jadi kalian harus interaksi pencet F, teman-teman. Dengan begitu, dia akan coba untuk pergi sana, pergi sini. Dan dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke, sebentar. Gue konsentrasi dulu nih. Kalau gue gak konsentrasi, maka gue akan kalah dan harus mengulang lagi nih, teman-teman. Dan di bawah kiri itu ada skor gua. Sudah berapa, teman-teman, skor gua? Sudah 200-an ya. Mantap. Oke, lompat. Oke. Mantap sekali. Oke, masih aman-aman saja, teman-teman. Apakah Myeok bisa mendapatkan high score di dalam game yang satu ini? Dan tiba-tiba saja gua mendapatkan Runner Pilar Crossbow. Ulala, crossbow yang mantap sekali ya. Tetapi, gue masih penasaran, guys. Apakah Myeok bisa mendapatkan high score atau tidak ya? Karena kalau misalnya kalian lihat, high score-nya itu si Rod. Oke lah, kalau begitu. Mari kita coba, teman-teman. Come on. Apakah Myeok bisa mendapatkan high score di mode kali ini? Harus konsentrasi sih. Gua harus nggak terlalu banyak ngobrol ya, guys. Kalau terlalu banyak ngobrol, konsentrasi saya buyar. Fokus. Let's go. Mantap. Ya, kok kena lagi sih? Kok kena di situ ya, teman-teman? Ih, nyebelin banget. Nggak bisa. Nggak mau. Sekali lagi. Nanti kamu kelamaan di sini loh, Myeok. Iya. Sekali ini, guys, ya. Kalau nggak bisa ya udahlah. Yang penting kita udah dapat crossbow di situ. Mantap. Oke. Aduh, terlalu cepat. Sekali lagi deh guys. Sekali lagi aja terus, Myeok. Mau sampai kapan kamu sekali lagi? Iya. Maaf. Coba lagi, guys. Coba lagi. Ini seru sekali soalnya gamenya. Ini juga game di dalam game ya. Mini game. Nice. Harus presisi. Oke, nice. Aduh, pengen kedip. Kedip dulu. Nice sekali. Oke, nice. Kita sudah high score, teman-teman. 400 berhasil mengalahkan si Rod. Mantap. Udah lega ya, teman-teman. Kita sudah berhasil mengalahkan high score-nya si Rod. Dan sekarang kita tinggal keluar saja dari sini untuk mengambil Magenta Key. Iya juga ya. Magenta Key belum selesai tuh. Hai, Rod. Apa kabar? Kenapa dia? Oh, tuh pusing 7 keliling dia, guys. Oke, gua taruh di sini aja dan kita ambil Magenta Key-nya. Mantul. Kita kesini. Aduh, teman-teman, kita harus siap-siap ya. Nah, gua kan masih punya trap gua nih. Supaya aman, gua taruh di sini ya, teman-teman, trapnya. Supaya aman aja, ya. Oke, kita coba buka terlebih dahulu. Mantap. Dapat keycard dan juga newspaper. Coba kita baca terlebih dahulu. 4 Januari 1941, a miracle from heaven. The nun of this school claimed that Sister Madeline, guys, Sister Madeline, evil nun, appeared pregnant overnight. Jadi dia hamil dalam satu malam saja. And a few hour later gave a birth
to a strong and healthy baby boy. Dan 1 jam kemudian, teman-teman, dia melahirkan seorang anak yang kuat dan juga sehat. Waduh, baby boy ya. Boy, teman-teman. Berarti laki-laki. This miraculous baby will live with the nuns. Jadi dia akan hidup dengan para suster-suster yang ada di sini. Who will take care of him as a gift from heaven. Yang akan mengasuh bayi tersebut, yang dimana dia adalah hadiah dari surga. His mother is cloistered, apa ya teman-teman, gua nggak tahu ya, kosakata bahasa Inggris saya masih kurang. Praying and studying the words of Lord, she said that for the next 40 years, jadi 40 tahun kemudian, that is all she will do, itu yang akan dia lakukan. Oke, dia akan tetap berdoa dan juga belajar ya. Is it true that this is a miracle or is it all a shame? Jadi apakah ini benar-benar sebuah keajaiban atau ini semua adalah sesuatu yang memalukan? Wadidaw. Saya pun tidak tahu teorinya seperti apa ya, teman-teman. Karena si Sister Madeline juga masih tidak bisa diprediksi, guys. Oke. Sirotnya berada di atas fan. Kita tutup terlebih dahulu. Dan yuk, langsung saja teman-teman kita ke factory. Karena kita sudah mendapatkan keycard. Sesuai yang si Liz bilang ya, kita sudah mendapatkan keycard. Dan keycard tersebut bisa membuka ruangan yang ada notnya, ya kan? Mantap. Let's go. Ngapain lagi kita, guys? Jay, I'm here. Jay, aku di sini. Aku sudah menemukan keycard-nya. Hooray! Oke, sekarang dia drop keycard-nya ya. Dan semoga saja si Mike atau si Liz mendapatkannya. Oh no! I haven't eaten anything in ages. This is my lucky day. Dia belum makan sudah lama. Ini adalah hari keberuntunganku. Dan dia makan, guys. Itu lilinnya apaan itu, guys? Takutnya kuenya berbahaya sekali itu. Siapa yang dapetin ini? Great. I'm getting each time closer to leaving this place. Baguslah, aku semakin dekat untuk keluar dari tempat ini. Dan let's go, teman-teman. Mari coba kita teruskan lagi. Ini ada brain in the jar. Terus kita bisa ambil apa lagi di sini, teman-temanku sekalian? Tidak ada ya. Oke, Mike, aku keluar dulu ya. Kamu di situ dulu. Oke, sebentar, teman-teman. Mari kita keluar. Apakah ada rod di sini? Sepertinya tidak ada. Oke, kalau begitu, gua akan coba teman-teman untuk pakai ini. Bisa? Yes. Aduh, saya mendengarkan litter rod di mana-mana nih, teman-teman. Bahaya sekali. Sebentar. Ini tempat apa ini? Exit door lock. Oh, electrical mechanism. Find a way to sabotage. Baiklah, kalau begitu, apa ini? Small fan. Buat apa small fan? You need to help of small animal. Oh, hamsternya ya? That can fit to the fan to reach control panel and sabotage it from inside. Iya, itu. Itu si hamsternya, guys. Kita harus minta bantuan kepada hamsternya. Kok ada super sticky gum? Sebentar, guys. Biar aman, gua taruh trap dulu di sini. Nyebelin banget. Mantap ya. Jadi kalau misalnya kalian beli ads ya, teman-teman, kalian bisa set trap sebanyak mungkin yang kalian mau. Oke, ada super sticky gum. Ini ruangan ini apa nih? Ini apa nih, teman-teman? Update. Kita bisa mengupdate akses card ini. Jadi akses card nomor 2, guys. Oke lah kalau begitu. Sebentar ya, super sticky gum ada di situ. Harus inget-inget nih. Tuh, tempatnya gede lagi, guys. Ini apa nih? Oh, mystery lock. It's locked with a key. Oh no. Nanti gue cari ya, teman-teman, kuncinya. Tetapi aduh. Kok dia lolos ya? Kan gue udah setting trap di situ. Sabar. Apakah dia akan meledak? Simsalabim, abrakadabra. Kok? Oh, dia belok, guys. Dia belok ke sini nih. Oh, ini ruangannya. Ruangan yang tadi. Oke. Berarti udah ya, guys. Ini chewing gum, oke. Itu buat keluar. Ini kita bisa masuk ke dalam sini. Taruh dulu. Dan juga di sini taruh. Mamam tuh, udah gua trap lu. Oke, sebentar. Sambil ngecek teman-teman ada apa di sini. Apakah dia kena? Yes, betul sekali. 30 detik. Lumayan lah 30 detik ya.
Ah, ada pipet. Oke, ada banyak item ternyata ya. Dan juga ada Book of Spell. Waduh, banyak banget itemnya guys. Gue harus ngapain ini? Nah ini nih, mixer. Ingredients is not useful here. Nah, apakah benar teori saya, teman-teman? Ambil proteins ini, terus taruh sini. Nah, tuh kan benar. Lumayan, pintar. Oke, sekarang kita ambil lagi nih keycardnya. Kayaknya masih perlu. Dan gue harus... Oh, oke, okay. Mama mie. Meledak gak? Meledak kan? Oke. Tadi kita udah nemuin kalau nggak salah... Ntar, gue taruh sini dulu ya. Aduh, salah pencet lagi gue. Kalau nggak salah, 3 item. Keycard, cui gum, dan juga pipet. Ya. Gue ambil dulu 3 item tersebut ya. Ini dia, cui gum. Supaya lebih gampang guys. Karena kalau misalnya terlalu jauh, terus gue udah keliling sana keliling sini, kalian tahu kan kelemahannya Miaok yaitu pelupa. Ya kan, gue takutnya, ya kan, gue lupa dan tidak bisa menemukan item-item itu lagi ya. Jadi gue kumpulin aja di satu ruangan, it's okay. Itu mempermudah gue untuk berpikir ya. Nih, gue taruh lagi nih, mamam tuh. Tadi pipet ada di, tuh kan pipet aja gue lupa guys. Oh ini nih, bukunya masih ada, buku, Book of Spell. Oh, catatan doang. November 21, 1943. He's a boy, jadi dia adalah laki-laki. Not what I expected. Jadi tidak seperti yang ku rencana harapkan, tidak seperti yang ku harapkan. A few weeks ago I found a Baphomet books in the school secret library. Jadi dia menemukan Baphomet book, buku Baphomet di library perpustakaan rahasia di sekolah. It looks like aduh. Sabar. Gua taruh trap lagi ya teman-teman, sabar. Gua takutnya dia gua lagi baca-baca begini terus disetrum lagi. Nyebelin banget. It looks like that magical entity quite a bit. Hah? Jadi sepertinya ada hal-hal yang magic. Terus I have that whole event very blurry and blablabla. Jadi aku mengingatnya sangat buram. Terus I'm starting to notice how my skin is turning pale. Jadi kulitnya dia berubah menjadi pucat. And my teeth has gone crooked. Jadi giginya dia juga udah berantakan. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Will I find a spell around here to make the baby bodies hers? Jadi kemungkinan besar ya, teman-teman. Ini adalah catatannya si sister apa? Aduh kok gue lupa namanya sisternya, Evil Nun-nya. Madeline, sister Madeline-nya itu menganggap bayi yang dia dapetin itu adalah seorang wanita, tetapi ternyata adalah seorang laki-laki ya. Dan dia menemukan suatu buku rahasia lah, dan dia berharap buku ini bisa berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Eh, nggak taunya teman-teman, buku tersebut membuat dia itu kulitnya pucet dan mukanya giginya itu menjadi berantakan maksudnya. Wah, kaget gue ya ampun. Tiba-tiba kaget. Wah, ada rotnya dong di sini. Bahaya bet. Ambil dulu nih dia pipanya. Seperti itu ya guys. Pokoknya itu adalah buku yang menceritakan tentang si Sister Madeline yang mau anak perempuan, tapi ternyata yang dia dapatkan adalah anak laki-laki, dan dia mau merubah anak perempuan tersebut. Masuk di akal. Oke, teman-teman, kita sudah dapat banyak sekali item. Change character using communicator safe room. Tapi kita kasih apa nih guys? Kasih yang mana dulu ya? Kasih yang ini aja, access card. Kayaknya penting nih access cardnya nih. Nih, Mike. Mike, it's your turn. Okay, terima kasih banyak. Pick up the damaged electro gun. Oh, kita harus ambil ini katanya. Terus find a way to repair and upgrade your weapon. Jadi kayaknya kita harus mengupgrade senjata kita ya, teman-teman. Tetapi di situ ada keycard. Ya udah, gua bawa terlebih dahulu teman-teman electro gun gua, dan kita coba keliling-keliling ya. Siapa tahu aja kita bisa menemukan suatu ruangan yang bagus. Oke, gua taruh trap dulu di sini. Mantap. Mana ini kah? Oh no, tidak ya, teman-teman. Sambil gua keliling-keliling dulu nih. Ini ada ruangan, guys. What is this? Ah, bukan ini. Kemana dulu kita ya, teman-teman? Nggak bisa dibuka. Oke, jauh. Ini bisa dibuka.
Tempat apa ini? Oke. Okay. Nah, ini kah bisa? Yes, of course. A very sticky material, an electric conductive fluid. Oh, sticky, sticky material berarti yang ini kali ya, teman-teman, yang cuy. Bisa jadi. Oke, okay, itu ada fan. Ini ada tempat untuk kita bersembunyi. Gua taruh dulu di sini, teman-teman, supaya aman. Ini bisa dibuka? Yes, bisa dibuka. Gua taruh lagi. Ini tempat apa lagi, teman-teman? Oil deposit. You need something to carry it. Carry it. Gimana caranya gua mengambil olinya pakai dirigen. Iya kan? Dirigen. It's control room, maybe the button that open exit here. Ada button exit here. Itukah? Kayaknya itu deh, teman-teman. Ada tombol, terus ada gambar exit tuh. Aduh, ada dia lagi. Nih, gua kasih oleh-oleh buat ini. Ninggoy. Oke, sabar guys. Gua harus siapin trap terlebih dahulu nih. Nyebelin banget. Mamam nih trap-trap ya. Oke, gua cek terlebih dahulu. Itu WC, guys. Ini WC. Oke, ada WC di situ. Terus oh, ini ada alarm. Alarm, guys. Alarm. Alarm enggak kali? Iya. Coba deh nanti ya, teman-teman. Ini kayaknya quest yang nanti harus kita pecahkan, tapi enggak sekarang. Jadi, yang harus saya lakukan sekarang adalah apa? Ayo. Sticky gum. Oh no, ini enggak bisa ya. The door lock with electric system. Ini. Oh, reader level 2. Nice, kita sudah mendapatkan reader level 2 ya. Nice. Sabar, teman-teman. Gua harus ngapain lagi di sini? Hey, tunggu dulu. Ada sesuatu yang dripping apa? Netes-netes. An electronic anchor of the pipe about to break. Maybe a shock will lose it. A shock. Aduh, banyak sekali yang harus kita lakukan di sini, teman-teman. Saya bingung harus ngapain. Tadi by the way gua ngelihat ada sesuatu. Conductive fluid. Oh, nice. Udah dapet dong. Ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Oke, sebentar teman-teman sambil gua mencari sesuatu nih. Ada fan. Coba gua masuk ke dalam fan. Ini tembusnya kemana nih? Oh, tembusnya ke sini. I see. Sabar. No. Oke. Nice. Berarti kita bisa taruh ini dong. Nah, mantap sekali. Satu sudah kelar. Berarti kita tinggal ada dia di sini, guys. Kita taruh trap dan kita masuk terlebih dahulu. Mantul. Nah. Gua mau apa dulu nih, guys? Keycard. Oh, keycard dulu ya. Kebetulan gua udah dapat keycard, jadi kita buka dulu keycard, guys. Sabar. Sebelum kita mengambil permen karet. Cui-cui. Cui-cui. Okay. Serem amat dia di situ, teman-teman. Gua siapin trap saja. Tiba-tiba saja dia di sini. Kayaknya dia ngebug deh, guys. Tangannya dia masuk ke dalam tembok. Udah, gua pergi dulu dah ya dari situ ya. Oke. Okay. Apakah saya bisa membuka ruangan ini? Simsalabim. Abrakadabra. Reader. Aha. Tempat apa ini, teman-teman? Gua siapin trap terlebih dahulu. Mantap. Memang ini trap berguna sekali ya. Drawer. Oke, okay. Ada mukanya. Memories. Ada memories. I don't remember it clearly. This pink dress is the only thing I have left from that previous life. Jadi cuma baju ini aja. You are a beautiful girl, Elisa. Elisa. Elisa? I remember a lot of tall women dressed in black, a very large room, and all in pink. Sister Madeline sama Sister Philippa. Who is my mother? Siapa is ibuku? It her? That dia beautiful itu? Woman? Or is it something else? Some kind of monster with ugly teeth and a pale face. Sudah terbukti, guys. Guys, sudah terbukti. Kalau misalnya Rod adalah anaknya Sister Madeline atau Evil Nun. Oh no. Dan ini dressnya katanya ya, teman-teman, adalah dress dari dia sejak kecil.
dan ini adalah satu-satunya memori dia. Wow, yang dimana Sister Madeline mengira dia itu sebenarnya adalah anak perempuan, tetapi ternyata dia adalah anak laki-laki. Dan sekarang jadinya seperti ini deh. Wah, plot twist sekali ya game yang satu ini. Connect loh teman-teman, Evil Nun dan juga meninggoy nggak tuh dia? Oke, kita taruh lagi ya di sini ya. Connect loh teman-teman antara game Evil Nun dan juga Ice Cream. Nah itu dia. Ya ampun. Kok gue jadi lupa nama gamenya. Kadang-kadang emang belepotan nih teman-teman ya. Oke, terakhir kali yang bisa kita cek itu ini. Apa ini? Oil tank. Oke, terus satunya lagi brain. Oh, oke, kita bisa kasih small brain. Small brain di situ ya. By the way, ini bisa kita buka. Nah, kasihan banget ya. Meninggoy terus. Gak apa-apa. Oh, masih ada sih road di sekitar sini. Hati-hati ya. Oke. Oke, untung aja banyak trap di deket tempat masuk kita ya. Mantul. Oke, sekarang giliranmu nih. Aku butuh bantuan kamu. Liz, do you want to continue? Ini dia. Oke, kita punya berapa item di sini, guys? 3 item ya. Ini ada pipet. Ini ada sticky gum. Sticky gum untuk senjata kita. Terus brain of jar untuk otaknya yang tadi, teman-teman. Dan pipet ini mungkin bisa buat oli. Maybe yes, maybe no, I don't know. Oke, gua ambil terlebih dahulu ya. Now, you. Oke, satu persatu dulu atau gimana nih, teman-teman? Ya udah satu persatu dulu ya. Brain terlebih dahulu. Cepet kok ini, cepet. Bar. Gue tetap harus berhati-hati. Kita tinggal ke kiri. Nah, masuk ke dalam sini aja teman-teman. Terus kita taruh di atas. Nice sekali. Oke, mantap. Habis itu sticky gum aja ya. Sticky gum baru oli. Soalnya oli juga di deket-deket sticky gum kalau nggak salah inget. Mantul. By the way, kita putar lagi. Nggak ada ya? Oke. Okay. Let's go. It's your turn. Please. Sticky gum. Nih, dah. Ambil ya sticky gumnya ya. Baiklah kalau begitu. It's your turn. Thank you. Mari kita tutup. Dan kita cari ya teman-teman. Di mana senjata kita? Aduh, ada yang jaga nggak tuh di situ? Nih, gua kasih nih. Meledak. Oke. Okay. Sudah jadi electroplasma gun. Ulala, electroplasma gun ini sudah bisa kita gunakan. Gua mau coba terlebih dahulu nggak sih, guys? Kita coba terlebih dahulu nggak sih? Oh, 60 second. Biasanya cuma 30 second loh. Sekarang 60 second, guys. Mantap. Wadadidaw. Oke, ada satu hal lagi yang pengen gua coba. Bisa? Oh, bisa juga ya, teman-teman. Tanpa iklan kita bisa mempunyai 6 peluru. Dan juga di sini ada sesuatu kan yang bisa kita tembak. Kok nggak bisa sih, guys? Hah? Kok nggak bisa sih, guys? Elektro. Oh, ya ampun. Harus angle-nya tepat ya, guys. Kalau angle-nya nggak tepat, nggak bisa. Ini apa lagi nih? Drop item. Secret ink. Carry it lagi, guys. Berarti kita harus mengambil pipet ya. Kita udah dapet ini. Tunggu dulu. Senjatanya gue taruh di sini aja terlebih dahulu deh. Siapa tahu aja gue masih butuhin ya. Oke, Liz, aku mau apa? Item yang terakhir yaitu pipet. Ambil dulu pipetnya, taruh, ubah, ambil lagi pipetnya. Yes, thank you. Nah, kita coba cek terlebih dahulu ya teman-teman. Pipet ini harusnya bisa buat oli dulu nih. Di mana ya? Sebentar. Aduh. Yeay! Belok. Mamam tuh. Meledak kan? Ini elektronik sistem kita harus gimana ya teman-teman? Sebentar. Kok gua jadi lupa tempat olinya ada di mana? Ini juga nggak bisa nih. Elektronik sistem. Emang ada elektronik sistem yang lainnya lagi di sini? Nih mamam nih. Tuh gua kasih jebakan lagi. Nikah? Oh iya betul. Nah kan? Oil deposit ternyata bisa ya teman-teman. Tuh kita sudah bisa mengambil oil deposit. Dan habis itu sekarang gua tinggal kenapa tuh tadi? Gua kenapa tuh tadi teman-teman? Kok gua kebling ke sini?
Oh, keputer guys, keputer. Maaf. Meledak. taruh yuk oil. Sip, sudah selesai. Maybe a good electric shock will be set in motion. Oh, kita harus taruh electric something juga ya, teman-teman. Pakai itu dong, senjata gua dong. Bisa jadi nih. Oh, ini juga bisa nih, pipet. Oh iya. Mumpung kita dari sini ya, guys. Yuk, pipet. Bisa. Ternyata bisa juga. Mantap. Pipetnya sudah selesai. Ini buat apa saya pun tak tahu. Tetapi kita ambil terlebih dahulu senjata kita ya. Mantul. Nah sekarang gue drop sini terlebih dahulu. Ambil senjata elektro gue. Terus kita keluar lagi. Astaga, bolak balik. Oke, bentar guys. Gue harus hati-hati. Tetap harus hati-hati di sini. Hai. Terus tiba-tiba dia bangun. Meninggoy miau au. Nah, apakah gue bisa tembak ke mini rod ini? Kok nggak bisa? F? Iya. Oh, udah bisa. Maybe. Oh, udah, gue bisa, guys. Sekarang kita harus ngapain ini? Oh, bisa diambil. Mini rodnya bisa diambil, guys. Ini dia nih, teman-teman. Ada apa nih? Ini restart. Record patrol rutin. Patrol rutin? Oh, ini yang tadi bukan ya, guys? Yang ada di sana nggak sih? Ruangan sana? Sebentar, gue penasaran. Kalau misalnya gue kiri, atas, kanan. Oh iya, bisa. Coba ya, teman-teman. Kiri. Aha, terus atas. Terus ke kanan. Ke bawah. Terus ke kanan. Record dulu. Mantap. Ambil. Yes. Kita buka. Aduh, ada dia lagi di situ. Nyebelin banget. Sound the alarm. Boom. Oh, ada lagi. Hai, Rod. Boom. Hahaha. Kalian berdua pingsan di situ. Gue taruh lagi di sini deh. Nah, bisa kita taruh sini. Ternyata bisa, guys. Sebentar, gue bikin make sure. Taruh di sini dulu. Trap. Mana dia? Oh, itu dia tuh. Oh, tuh, guys. Dia bisa lurus. Oke, harusnya habis lurus. Bunyi apa itu? Bunyi alarm. Gua pengen dia pencet yang ini dulu. Mau coba, guys. Bisa atau tidak ya? Oke, nice. Terus tinggal ke kanan doang. Bisa atau tidak, saya pun tak tahu. Dipencet, guys. Dipencet gak sih? All toilet. Apa tadi? Toiletnya ada yang terjadi tuh, guys, tadi. Oke. Ambil dulu. Aduh, si Rodnya udah bangun. Aduh, dia juga bangun. Oke. Gua gak tahu ya, teman-teman, toiletnya masih error. Jadi, gua tinggal coba untuk pergi ke sini ya. Kanan. Clear dulu. Kanan. Nanti dia ke kanan, lurus. Kiri. Lurus. Kiri lagi. Ya enggak sih? Semoga aja bener. Mari kita ambil. Kali ini semoga aja bener ya, teman-teman. Let's go. Aduh, ada rod lagi. Hai, rod. Dung-dung-dek. Kabum. Deket banget dia. Ya ampun. Nih, gue kasih nih banyak-banyak nih. Oke, guys. Kita tinggal tunggu aja nih si mini rodnya apakah benar atau tidak ya. Semoga aja benar. Harusnya benar sih. Nggak mungkin gue salah lagi ya, teman-teman. By the way, ada toilet katanya ya. Toilet yang bisa kita lakukan sesuatu lah. Harusnya dia ke kiri. Ke kiri dong, please. Nah, mantap. Nah, dia udah pencet tuh. Udah? The exit has been unlocked. Mantap. Nah, kalau misalnya exit has been unlocked, gue takut lewat situ, guys. Gue takut tiba-tiba dia bangun lagi. Ada boneka. Intruder inside. Kabum. Ruangan ini bisa dibuka. Tetap nggak bisa dibuka ya. Kenapa nih? Ruangannya tidak bisa dibuka, guys. Aneh sekali. Dan harusnya di ruangan ini sudah tidak ada apa-apa ya. Oh, ini nih.
guys. Oh, Liz masih belum membuka escape roomnya dia. Jadi kita harus menunggu dia ya, teman-teman. Oke. Untuk membuka atau membantu si Liz, kita harus bagaimana lagi nih, teman-teman? Jadi, elektro gun gua mana? Oh iya, elektro gun gua. Lupa. Oh, ada di ruangan itu. Ya ampun, lupa. Oke, sebentar guys, sebentar. Gua masih punya dua item. Elektro gun dan juga pipet ya. Nah, elektro gun nih guys, ambil dulu. Nah, untung aja bisa diambil nih elektro gun. Yuk, cepet yuk. Karena seingat gua ya, kalau misalnya kalian bermain sebagai Liz, itu di awal-awal yang pas kita keluar dari tempat untuk eksperimennya mereka tuh guys, yang kita jadi kayak tikus, itu ada sesuatu yang katanya elektromagnetik gitulah. Gua kasih dulu ke dia, biar dia ambil dulu. Taruh dulu di sini. Gua ganti. Gua ambil ini. Nah. Sip, udah kelar ya teman-teman. Jadi sekarang gue ambil dulu elektromagnetik, kita keluar, dan habis itu gue tembak terlebih dahulu fuse-nya. Harusnya akan membuka pintu ya. Sebentar. Hai, mamam tuh. Oke, yang ini nih. Sudah terbuka kah? Nice, bisa terbuka. Mantap. Ulala. Bisa terbuka. Oh, ini mungkin membuka ruangan yang sebelah juga. Bisa jadi, Mia. Oke, kita dapat liquid-liquidan ya. Elektromagnetiknya kita buang. Kita taruh mana ya, guys? Enaknya kita taruh sini aja dulu. Nice. Ambil yang liquid-liquidnya. Gua akan coba, teman-teman, taruh liquidnya di tempat hamster ya. Dekat tempat hamster. Ini dia. Sabar, bisa atau tidak? Simsalabim. Ternyata bisa. Oh iya, pipet. Betul juga, ada pipet, guys. Nah, sebelum gua ambil pipet, gua mau ngecek satu ruangan lagi ya. Coba gua panggil si Mike. Sabar. Maaf, aku lagi buru-buru. Sorry, nggak sopan. Kepotong ini suaranya dia ya, teman-teman. Dia lagi ngobrol tadi sama kita. Gua potong gara-gara gua pengen cepet-cepet. I'm so sorry. Memang tidak sopan motong-motong suara-suara kayak begitu. Masih belum bisa. Gimana caranya? Oh ya ampun, untung aja dia meledak. Gak bisa guys. Oh no. Gua gak tahu ya guys, itu caranya bagaimana supaya kita bisa membuka pintu tersebut. I don't know how. Yuk. Liz, your turn. Iya. Oke, teman-teman. Mari kita masuk lagi. Dan kita coba untuk, wah, gameplay gua panjang juga nih teman-teman. Udah mau 50 menit. Udah 40 menitan. Bisa gak atau enggak? Taruh. Ternyata bisa guys, beneran. Kita taruh terlebih dahulu. Tutup dulu teman-teman. Bisa ditutup gak? Nice. Terus taruh trap di situ. Sebentar. Agak ngelek-ngelek dikit. Maafkan saya ya. Taruh trap di sini. Taruh trap juga di sini ya teman-teman. Aduh, dibuka lagi. Nyebelin banget. Oke. Ini gimana caranya kita pecahin nih guys? Ini buat apa ini? Kayak kita harus add sesuatu. Restart. Ini kali ya teman-teman ya. Empat merah. Oh merah, biru, hijau. Iya bener merah biru hijau guys. Merah biru hijau. Empat. Ini hijaunya yang empat. Aduh, udah hidup. Tutup dong. Tutup. Ayo, tutup. Duh, susah banget nih guys, mau pencet tutup aja. Nah, ya ampun. Ini ada, itu ada. 2, 2, 2. Sama 1, 2, 3. Nah guys, kita coba mana dulu nih. Coba, 1, 2, 3 ya. 1, ini 2. Ada yang meledak. Taruh lagi, tutup. Sisanya 3. Nice. Terus supply potion to the hamster. Oh, kita kasih ke hamster. It seems that hamster react to the potion. Oh, hamsternya mau minum ya? Oh, diminum. Diminum sama hamsternya, guys. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi dengan hamsternya. Apakah dia akan berubah menjadi galak? 3, 2, 1. Simsalabim, abrakadabra. Wih, hamsternya jadi lucu banget. Jadi gendut dia, guys. Oh, lucu banget hamsternya, ya ampun. Oh, kalian lihat tuh teman-teman, lucu banget. Oh, ya udah. Oke. Gua inget.
Kalau nggak salah ada satu tempat yang dimana kita harus taruh ventilasi. Ah ya ya, sini. Nah, betul. Harus ini. Oh, lucu banget ya guys. Bye-bye hamster. Lagi dirusak guys. Update the keycard. Oh udah. The exit has been unlocked. Ternyata udah semua. Go to the exit. Bisa kesini kah? Apakah sudah bisa teman-teman? Liz, we're together at last. Get out of here, akhirnya Mike. Kita bersatu lagi Liz. Listen, Liz. Ayo kita keluar dari sini Mike. We don't get out of here. There's something I want you to know. Oh. Of course we can escape from here. We'll talk right now, but first let's go to the boys. Ayo kita pergi dengan teman-teman kita yang lainnya lagi. I don't want to say it in front of everyone. Oh. Dia mau menyatakan cintanya, guys. Soalnya si Mike tuh suka dengan Liz. I'm so glad you're both well. Oh, untungnya kalian berdua sudah balik lagi. Ya ampun, masih makan dong dia. Nah lo. What are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini, ha? Don't run away, chubby kid. Come back here. Jangan lari, chubby kid. Kesinilah kamu. I don't know how, but Rod found me and followed me here. Chubby kid, get out of there now. Charlie, where were you? Charlie, kamu dari mana saja? Kamu harusnya kembali lagi ke sini. Doesn't matter now. We have to stop Rod from getting in. By the way, how nice that we're all together at last. Yes. Kita menjadi satu semuanya sekarang. Get out of there now. Si Charlie alibi banget dah. Alright, teman-temanku sekalian, untuk game Ice Cream ke-7 akhirnya tamat juga ya. Wadadidaw, berarti masih akan ada Ice Cream ke-8. Keterusannya lagi guys. Dan kalau misalnya kita lihat, mereka semua kan sudah bersatu nih. Apakah mereka bisa keluar bersama-sama di Ice Cream yang ke-8? Gue juga gak tahu ya. Kalau misalnya di Ice Cream ke-7 kan semuanya bermain kecuali si Jay, ya kan? Si Jay cuma buat ngontrol-ngontrol aja. Sedangkan si Charlie itu pergi ke kota. Habis itu yang paling banyak melakukan kegiatan di sini adalah Liz dan juga si Mike. Mantap, mantap. Thank you for playing. Thank you juga developer. Keren. Kita tinggal tunggu lagi ya teman-teman untuk game Ice Cream ke-8. Woo. Sudah selesai? Oh belum. Masih ada cutscene-nya guys. Mantap. Gue masih heran sih itu kenapa berwarna pink semua ya. Apakah ada hubungannya dengan sesuatu? Oke, sekarang mau ngapain ini kita? Ngeliatin pabriknya si Rod kah? Wow! Wow! Guys! Ada Evil Nun! Ada si Evil Nun! Sister Madeline has finally arrived at her son Rod factory. What will happen next? Discover the final outcome of the Ice Cream Saga, its last game. Yeah! Ice Cream ke-8 akan menjadi ice cream terakhir kita, teman-teman. Tetapi, ya sudah tidak apa-apa, GGWP. Kalau misalnya kalian pikir-pikir ya, teman-teman. Bakal seru banget gak sih? Si Rod akan bersatu dengan Evil Nun, Sister Madeline. Dan kita berempat akan berusaha keluar hidup-hidup dari sini. Kalau enggak, si Sister Madeline dan juga si Rod akan mengambil kita. Ya kan? Si Rod ambil kita untuk kita menjadi ice cream. Sedangkan si Evil Nun-nya mengambil kita untuk kita dikurung ke dalam sekolahnya dia. Wadadidaw. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Ice Cream ke-7 sampai di sini terlebih dahulu. Seru banget. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin gua bermain game yang satu ini. Walaupun sudah hampir 50 menit ya teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi di Ice Cream ke-8. Gameplaynya atau jalan ceritanya akan seperti apa, saya pun tidak tahu. Mari kita bertebak-tebak aja di kolom komen di bawah. Ya, terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Power.